Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim nabina Muhammadin wa ahlihi wa sahobati ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan pemirsa sejumput channel, alhamdulillah kali ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran dan murojaah bahasa Arab kita. Alhamdulillah kali ini kita akan memasuki pelajaran yang ke-17 Dan pelajaran ke-17 ini insya Allah tidak ada pelajaran baru Di pelajaran ini adalah semacam pelajaran untuk menggunakan atau penerapan kaidah-kaidah yang telah kita pelajari di pelajaran lalu Khususnya dari pelajaran ke-16 kemarin yang kita telah pelajari Baik, sekarang kita masuk ke kitab Pelajaran 17 ada di halaman 96 Kita buka Bismillah. Di sini langsung kita diberikan contoh-contoh kalimat yang kebanyakan berisi adalah jamak-jamak yang tidak berakal ya, yang kita pelajari kemarin di pelajaran 16. Bagaimana dia digunakan di kalimat sebagai mubtada? Ketika dia sebagai mubtada, bagaimana kita memberi hobarnya? Bagaimana kita memberi sifat? Bagaimana ketika kita menggunakan kata tunjuk untuk jamak yang tidak berakal itu? Dan di depan kemarin sudah disampaikan bahwa jamak jama yang tidak berakal itu dihukumi mufrad muanas, tunggal muanas. Ketika dia menjadi mubtada, maka khobarnya adalah mufrad muanas. Ketika dia akan diberikan sifat, maka sifatnya juga mufrad muanas. Ketika dia diberi isim isyarah, maka isim isyarahnya adalah mufrad muanas. Demikian juga ketika dia menggunakan isim mausul, ketika dia dijadikan domir, Intinya, jama-jama ghairu akil, dia dihukumi mufrad mu'anas, baik dia dari jenis mudakar atau jenis mu'anas itu sendiri. Baik, kita lihat susa Bia Asyarah, pelajaran yang ke-17. Kita lihat di sini ada beberapa bacaan berupa kalimat yang diawali isim semua. Kita sudah pelajari, yaitu jumlah ismiah, jumlah ismiah itu terdiri dari dua macam wajib yaitu mubtada dan khobar. Mubtada itu isim di awal kalimat, khobarnya adalah isim kedua setelah mubtada yang menyempurnakan makna dari mubtada. Baik kita coba di nomor satu kita baca Bismillah abwabul masjidi Hatun. Kita lihat abwabul masjidi dia abwab mudhof kepada al masjidi maftuhatun itu keterangan untuk abwabu yang dia jamak goiru akil. Jadi diberi hobar yaitu maftuhatun, bukan maftuhun, tapi maftuhatun. Coba kita andaikan, semisal abuab itu kita jadikan isim tunggal, yaitu dari babun ya. Babul masjidih maftuhun. Dia sama-sama mudakar, tapi ketika dia menjadi jama, dia masuk ke jama tidak berakal, yaitu jamu goiri akilin, berarti dia dikasih hobarnya mufrad muannas yaitu Maftu maftuhatun. Abwaabul masjidi Hatun. Pintu-pintu masjid itu terbuka. Berlanjut di nomor 2. Liman hadhil buyutul jadi milik siapa rumah-rumah yang baru ini? Hia li mudiri syarikati. Dia milik direktur perusahaan. Kita lihat hadi itu menunjuk kepada al-buyut. Al-buyutu, rumah-rumah. Kemudian al-buyutu dikasih sifat al-jadidatu. Ya, mufrad dia ya. Kita lihat jawabannya hia Hiya itu kembali ke al-buyutu, rumah-rumah. Ketika dia diganti dengan isim domir, dia menggunakan mufrad mu'anas juga yaitu hia Kita lanjut di nomor tiga. An-nujumu jamilatun. Bintang-bintang itu cantik. Kita lihat an-nujumu dia jamak. Jamak tidak berakal. Kita lihat khobarnya jamilatun. Mufrad muannas. Kita andaikan jika an-nujumu itu mufrad. Kita bikin mufrad menjadi an-najmu jamilun. Bintang itu cantik atau bagus. Jadi kalau dia jamak gore akil maka khobarnya juga mufrad muannas. Di nomor empat. Hadihid durusu sahlatun. Pelajaran pelajaran ini mudah. Di sini khabarnya sahlatun, dia mufrad mu'anas. Di nomor lima, fil Hindi kasih rotun Di India terdapat banyak bahasa. Kita lihat lugotun dia jama, berarti dikasih naat yaitu katsiratun mufrad mu'anas. Kita lanjut di nomor enam, ainal kutubul jadi datu di mana kitab-kitab yang baru itu hia fil maktabati dia di perpustakaan kita lihat sifatnya al jadi datu mufrad muanas kemudian kata gantinya yaitu domirnya hia mufrad muanas juga di nomor tujuh tilka sururu maksurotun tempat-tempat tidur itu patah ketika dia dikasih hobar lihat maksurotun di nomor delapan as-sa'atul yabaniyatu rakhisatun. Jam tangan Jepang ya, maksudnya jam tangan buatan Jepang murah. Rakhisatun ya, khabarnya rakhisatun. Di nomor 9, hadhil <tuh> khumuru awil hamiru lil fallahi. Keledai-keledai ini milik petani. Berarti jamannya dari himarun itu ada dua macam ya. Alhumuru dan alhamiru. Kita bisa menggunakan kedua-duanya sama saja. Kita bisa pilih salah satu. Di sini disampaikan bahwa jamak dari himarun itu ada dua yaitu alhumuru dan alhamiru. Baik di nomor 10 Aina kutubukunna ya akhwatu. Di mana kitab-kitab kalian wahai saudari-saudari? Hia fil fasli. Dia di dalam kelas kutubun dimudafkan ke antunna kutubukunna di nomor 11 hadihi kutubi watilka kutubu ukhti ini kitab-kitabku dan itu kitab-kitab saudariku kutubun ketika menunjuk jauh memakai tilka karena tilka adalah untuk mufrad muanas jauh di nomor 12 hadihi maka Tibut tulabi. Ini meja-mejanya para siswa. Di nomor 13, fi syari'i fanadiqu Di jalan ini hotel-hotel besar. Ya, maksudnya di jalan ini ada hotel-hotel yang besar. Kita lihat itu jamak dari fundukun dia nakiroh sebenarnya tapi dia tidak boleh tanwin nanti hal ini kita pelajari di pelajaran selanjutnya ya isim isim yang tidak boleh ditanwin nah kabirotun itu sifat untuk fanadiku dia jama berarti dikasih sifat mufrad mu'anas yaitu kabirotun alhamdulillah setelah kita baca semua insya Allah bisa dipahami jadi intinya jama jama yang tidak berakal dihukumi mufrad mu'anas, mu'anas tunggal ketika kita hendak menunjuk jamak-jamak yang tidak berakal itu dengan kata tunjuk dekat, berarti kita menggunakan hadihi. Sedangkan untuk menunjuk jauh kita gunakan tilka ya karena hadihi dan tilka adalah kata tunjuk untuk mufrad muanas ya hadi dekat, tilka jauh. Begitu juga ketika akan kita ganti jamak-jamak yang tidak berakal itu dengan domir, berarti kita menggunakan domir hiya. Begitu juga dengan sifat. Ketika kita ingin memberikan sifat, berarti kita mencari sifat yang mufrad muannas. Baik, kita masuk ke latihan. Tamarinu, latihan-latihan. Di latihan satu ini perintahnya adalah ajib anil asilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ini bisa terkait dengan yang tadi kita baca atau bisa kita menggunakan mufrodat yang kita miliki untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di latihan satu ini. Insya Allah mudah. Baik kita mulai di nomor satu. Ainal kutubul jadi datu di mana kitab-kitab yang baru itu kita jawab hia til maktabati dia di perpustakaan. Yang kedua liman hadihil buyutul kabi «Milik siapa rumah-rumah yang besar ini?» Kita usahakan menjawab dengan domir ya. Berarti al-buyut kita ganti domir, hiya domirnya, karena dia jama' yang tidak berakal. «Hiya li mudiris syarikati» Dia milik direktur perusahaan. Di nomor tiga, «A'abu wa'abus sayyal roti apakah «Apakah pintu-pintu mobil tersebut terbuka?» Ada hamzah istifham berarti kita menjawabnya dengan iya atau tidak dulu ya. Jika kita menjawab iya, na'am, hiya maftuhatun. Hia itu kembali ke abu-abu, kembali kepada pintu-pintu mobil. Na'am, hiya maftuhatun. Iya, dia terbuka. Ketika kita menjawab la, la, hiya mughlaqatun. Tidak, dia tertutup. Di nomor 4 Aina aklamul mudarrisi di mana pena-pena Pak Guru? Nah, ini enggak ada di bacaan yang tadi kita baca. Jadi kita berusaha untuk menjawab dengan mufrodat yang kita miliki. Kita coba jawab. Hia alal maktabi hunaka. Dia di atas meja di sana. Hiya itu kembali ke aklamu, pena-pena. Kita lanjut ke nomor lima. Ainal kilabu. Di mana anjing-anjing itu? Misalkan kita jawab hia fil hadiqati. Dia di kebun. Kemudian di nomor 6, ainal hamiru? Di mana keledai-keledai itu? Kita coba jawab hia fil haqli. Dia di ladang. Kemudian di nomor 7, aina kutubuki ya Maryam? Di mana kitab-kitabmu hai Maryam? Hia fil fasli. Dia ada di dalam kelas. Kita lanjut di nomor 8 Aina dafati rutul labi di mana buku-buku tulis para siswa? Kita jawab. Hia fil madrasati. Dia di sekolah. Maksudnya buku tulis, buku tulis itu ada di sekolah. Di nomor 9 Ainalfana di kosogi rotu di mana hotel-hotel yang kecil itu? Hiya fisyari'i Dia ada di jalan raya Di nomor 10 Liman hadihil aqlamul jadidatu Milik siapa pena-pena yang baru ini? Hiya li muhammadin Dia milik muhammad Alhamdulillah kita telah selesai mengerjakan latihan satu. Kita lanjut ke latihan dua. Di sini perintahnya adalah Hawilil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ati ila Rubahlah mubtada' di setiap dari kalimat-kalimat berikut ini ke jama'. Kita tahu ketika mubtada' yang dirubah otomatis hobarnya kita harus rubah. Karena mubtada' dan hobar itu harus sama dalam segi jenis dan jumlah. Jika mubtada jamak, berarti hobarnya juga harus jama'. Baik, kita baca dulu contoh. Misalun al-babu maftuhun Pintu tersebut terbuka Dijadikan jama' al abuabu -abu, Kita lihat hobarnya maftuhatun Pintu-pintu tersebut terbuka Mufrotnya adalah al-babu maftuhun Ini kita telah pelajari sekitar pelajaran tiga ya Ketika kita belajar di pelajaran tiga kemarin Kita telah singgung sedikit tentang jumlah ismiah Nah di sini perluasannya ya ketika jumlah ismiyah itu mubtadanya isim jama gairu akil maka khobarnya adalah mufrad mu'anas seperti di latihan dua ini. Insya Allah paham. Kita coba kerjakan di nomor satu kita lihat hada kolamun jadi dun ini pena yang baru. Kita jamakan mubtadanya. Mubtadanya mana? Hada. Bagaimana? Hada menjadi hadihi. Kenapa menjadi hadi? Karena kolamun ya. Kolamun jamannya adalah aklamun. Hadihi aklamun jadi datun. Kenapa jadi datun? Karena sifat dari aklamun yang dia jamak goiru akil. Jadi sifatnya dihukumi mufrad mu'anas. Kita ulangi. hadal kolamun jadi dun. Ini pena yang baru. Kemudian dijamakkan hadihi aqlamun jadidatun. Ini pena-pena yang baru. Kita lanjut nomor dua. An-najmu jamilun. Bintang itu bagus. Kemudian kita jamakkan. An-nujumu jamilatun. Bintang-bintang itu indah atau bagus. Di nomor tiga. Dhalika kitabun kodimun itu kitab yang lama. Kemudian kita jamakkan, ingat jamak kitabun kutubun. Gimana kita cara menunjuknya jauh, kita gunakan tilka ya. Tilka itu kata tunjuk untuk yang jauh mufrad mu'anas Nah, untuk jamak gorakil dihukumi mufrad mu'anas Jadi dalika menjadi tilka. Baik, kita baca. Dalika kitabun qadimun itu kitab yang lama. Kita jamakkan tilka kutubun kodimatun itu kitab-kitab yang lama baik di nomor empat dhalikal baitu jamilun rumah itu bagus ketika dijamakkan tilka buyutu jamilatun rumah-rumah itu bagus selanjutnya di nomor lima hadad darsu sahlun pelajaran ini mudah Kemudian kita jamakkan hadihid durusu sahlatun. Pelajaran-pelajaran ini mudah. Selanjutnya di nomor enam, dalikal jabalu baidun. Gunung itu jauh. Ketika kita rubah mubtadanya, tilka jibalu baidatun. Gunung-gunung itu jauh. Selanjutnya di nomor tujuh, Hadal maktabu maksurun. Meja ini patah. Kita rubah menjadi jamak. Hadihil makatibu maksurotun. Meja-meja ini patah. Di nomor delapan. Hada masjidun jamilun. Ini masjid yang bagus. Kemudian kita rubah mubtadanya. Hadihi masajidu jamilatun. Ini masjid-masjid yang bagus. Al-Makatibu, Al-Kunduku, Masajidu itu tidak boleh tanwin. Nanti dipelajari di pelajaran selanjutnya. Kita lanjutkan di nomor sembilan. Hadihi sa'atun rohi sotun. Ini jam yang murah. Kita jamakkan hadihi <tuh media> sa'atun rohi sotun. Ini jam-jam yang murah. Yang berubah sa'ahnya kita tambah alif dan tak terbuka di nomor 10 tilkato irotu kabirotun pesawat itu besar ketika dijamakkan tilkato irotu kabirotun pesawat pesawat itu besar di nomor 11 hadal tolibun jadidun ini siswa yang baru kita rubah mubtadanya haula'i jududun. Ini buat kita murojaah. Kemarin kita belajar tentang jamak dari hada hadihi serta dalika dan tilka. Jama' jamak itu adalah jamak untuk yang berakal. Ketika sekarang kita sedang pelajari jamak yang tidak berakal, saya menyisipkan soal tentang jamak yang berakal ya untuk kita murojaah. Saya ulangi nomor 11, hada talibun jadidun. Berarti hadanya dirubah menjadi jamak yaitu haula'i tullabun jududun. Mereka ini para siswa yang baru. Di nomor 12, dalikar rajulu 'alimun kabirun. Lelaki itu adalah orang alim yang besar. Kemudian jamakkan ulaikar rijalu ulama'u kibarun. Para lelaki itu mereka adalah para ulama yang besar. Di nomor 13, hadan nahru kabirun. Sungai ini besar. Kita jamakkan, kita ingat an itu apa? Sungai. Dia berarti tidak berakal. Berarti mubtada -e dulu menjadi hadihi. Hadihil anharu kabirotun. Sungai-sungai ini besar. Alhamdulillah telah selesai di latihan 2. Kita lanjut ke latihan 3. Alhamdulillah di latihan 2 kita tadi banyak merojaah. Termasuk merojaah di pelajaran 13, 14, 15, serta 16. Baik, kita masuk ke latihan 3. Perintahnya adalah Do'fil amakinil khaliyati simayali akhbaran munasibatan. Letakkanlah di tempat-tempat yang kosong berikut ini khobar-khobar yang sesuai. Berarti kata-kata yang awal itu adalah mubtada. Kita diperintahkan memberi khobar. Kita lihat dulu mubtada itu mufrod atau jamak. jama'nya berakal atau tidak berakal. Begitu caranya ya. Kita coba di nomor satu. Al-baytu. Al-baytu itu rumah. Rumah itu, rumah tersebut. Berarti mufrod ya. Berarti kita kasih khobar sesuai dengan mufrod dan sesuai dengan dia jenisnya apa ya al itu termasuk jenis mudakar berarti kita kasih khobarnya mufrod mudakar baik kita coba al itu kita akan isi apa kita isi jauh ya al itu ba'idun rumah itu jauh kemudian nomor dua an nujumu an nujumu itu jamak an-nujumu jamilatun bintang-bintang itu indah kemudian di nomor tiga al-babu al-babu mufrad kita isi al-babu maftuhun pintu itu terbuka kemudian al-qalamu al-qalamu maksurun pena itu ya atau pena tersebut patah kemudian di nomor lima Al-Buyutu Nah Al-Buyutu itu Dia adalah jama' yang tidak berakal Berarti kita membeli khobarnya adalah Mufrod Mu'anas Misalkan Al-Buyutu Kabirotun Rumah-rumah itu besar Kemudian di nomor 6 Al-Abwabu Al-Abwabu Pintu-pintu tersebut kita isi dengan terbuka Al-Abwabu Maftuhatun Pintu-pintu tersebut terbuka Kemudian, di nomor tujuh, As-sayyaratu, as-sayyaratu mobil-mobil itu mahal. Di nomor delapan, Al-mindilu jadidun, sabu tangan itu baru. Di nomor sembilan, kita lanjut, Al-fanadiku, kita isi, Wasiatun, hotel-hotel itu luas. Di nomor 10 at -tullabuna. Dia termasuk jama taksir tapi dari jenis yang berakal at mustahiduna Para siswa itu mereka orang yang bersungguh-sungguh Kita lanjut nomor 11 Al-kumsonu al, -kumsonu. al -kumsonu, dia jama dari al-komisu Ya baju, baju-baju Kita kasih kobar Al-kumsonu nazifatun Baju-baju tersebut bersih Baik, telah selesai dilihatkan latihan 3, Alhamdulillah. Kita lanjut ke latihan 4. Insya Allah latihan 4 mudah. Perintahnya adalah hati jam al kalimatil ati hati. Jadi berikanlah jamak kata-kata berikut ini. Kita coba babun. Babun itu pintu, satu pintu. Jamaknya adalah abu wabun, pintu-pintu. Kemudian yang kedua baitun. Rumah satu, rumah jamaknya adalah buyutun, rumah-rumah. Kemudian najmun bintang satu, bintang jamaknya adalah nujumun, bintang bintang. Kemudian kolamun pena tunggal satu, pena jamaknya adalah akalamun pena pena. Kemudian himarun, himarun keledai telah disampaikan di depan jamak dari himarun bisa humurun atau hamirun ya keledai keledai kemudian sarirun tempat tidur satu tempat tidur jamaknya sururun tempat tempat tidur kemudian nahrun nahrun sungai satu sungai jamaknya anharun sungai sungai kemudian sayarotun mobil satu mobil jamaknya adalah ya dia termasuk ke jamak muana salim tinggal dikasih alif dan taknya dibuka sayyarotun mobil-mobil di halaman berikutnya kalbun kalbun anjing satu ekor anjing jamaknya kilabun anjing-anjing kemudian toirotun toirotun artinya pesawat jamaknya dia termasuk jamak muana salim tinggal tambah alif dan tak marbutonya kita buka pesawat-pesawat kemudian darsun artinya pelajaran jamaknya durusun pelajaran-pelajaran kemudian bahrun bahrun itu artinya laut jamaknya biharun laut-laut atau lautan selanjutnya kitabun artinya kitab satu kitab jamaknya kutubun kitab-kitab kemudian Sun kemeja, jamaknya adalah kumsonun kumsonun, jamak dari komisun artinya kemeja-kemeja ke kemudian darrojatun darrojatun, sepeda sebuah sepeda dijamakkan darrojatun sepeda-sepeda kemudian haklun haklun itu artinya ladang sebuah ladang jamaknya adalah hukulun ladang-ladang kemudian terakhir Jabalun artinya gunung. Jamaknya adalah Jibalun, gunung-gunung. Alhamdulillah telah selesai pelajaran 17. Sebelum kita tutup, kita masuk ke Al-Kalimatul Jadidatu. Kata-kata yang baru. Asyarikatu As artinya perusahaan. Jamaknya syarikatun. Perusahaan-perusahaan. Rohisun. Rohisun itu artinya murah. Kemudian di sebelah kiri mudirus syarikati. Mudirus syarikati. Kemarin kita dapat mudirul madrosati, kepala sekolah. Kalau mudirus syarikati artinya direktur perusahaan, kepala perusahaan. Jadi kita bisa bilang direktur perusahaan. Kemudian alqamisuh itu kemeja. Jamaknya kumsonun, kemeja-kemeja. Baik, alhamdulillah telah selesai kita belajar dan mengerjakan pelajaran 17. Semoga bermanfaat, tetap semangat, tetap nantikan lanjutan dari pelajaran kita. Saya tutup. Subhanallahu wa bihamdika, asyhadu wa laa ilaaha illa anta, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.